kendaraannya memang harus yang begini. Mas, agak mundur aja. Jadi ini buat apa ini? Ini biasanya Oh, bawahan rok perempuan ya. Oh, yang buat laki-laki mana? Songkonya, songkonya. Oh, songkok ya. Songkok Bugis. Songkok ini bagus sekali nih dibuat baju ini ya. Bisa foto Pak ya? Hah? Bisa foto aja. Sarung Sulawesi. Ya. Halo, halo, saya ini yang baru yang bajunya kemana? Kemeja. Iya. Kemeja atau ke kursi? Oh, kemeja. Songkonya di belakang tuh. Oh iya. Oh, seperti ini ya. Ya, 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 ya. Ini apa nih? Sarung. Oh, sarung. Oh. Tapi ini ya, apa namanya? Ada. Ini ada nunjukkan dari kabupaten mana begitu ada enggak? Iya, Pak. Ini yang ciri khasnya ini yang kuning-kuning. Benang kuning. Oh, bolnya dia. Oke. Boleh, boleh, Pak. Ini sarung juga? Sarung juga, Pak. Nah, ini. Nah, ini. Putih-putih. Ya. Ada rumahnya Pak yang berdua Pak. Ya. Oh, bagus sekali. Ya, ini nih Mama. Ya. Kalau ini yang ciri khas Sulawesi Barat ini Pak. Sulawesi Barat? Oh. Ya. Mandar. Mandar ya. Warnanya ini ya. Ada sini warna. Oh, sutra ini ya? Iya, yang pure sutra. Pure sutra ini. Oh, oke. Okay. Kan itu dulu. Iya, iya. Apa pamil? Iya, dapat ya. Ini dia motifnya. Cuma proses tenunannya sama dengan yang sutra. Seperti gambarnya. Iya. Masih mau dibahas. Iya. Sudah corak modern. Untuk agak ya kemudian. Ya sudah modern. Nyobain songkok Pak. Hah? Songkok. Oh iya, saya koleksi banyak itu songkok. Ini mau ini. Ya, tuh ya. Songkok. Siapa yang lain? Ini jadi. Iya, ini. Oh, ya. Jadi apa ini beda-bedanya? Nah, tolong dijelaskan bedanya ya, apa? Kalau ini yang tembaga. Oh, tembaga. Oh, punya saya. Ini emang dari tembaga beneran gitu? Iya, Pak. Oh. Tembaga. Terus, saya punya ini. Yang tembaga. Saya punya ini. Ini punya. Putih-putih belum punya putih. Oke, kayak ini. Nah, yang kalau yang khas itu warna ini, kalau yang ada sebelah itu udah modern. Modern? Iya. Modern. Kalau enggak segede. Nomornya? Nomornya 8. Berapa? Oh, ini. Wah. Wow. Oh, ada cermin satu buat ini. Oh, cerminnya. Oh, cermin itu. Iya, Pak. Oh, oke. Okay. Wah, ini bagus. Ini nih, pas ini. Ya. Ya. Oh, ini Pak, yang sutra. Apa ini? Tahu enggak? Bukan pewarna tekstil dia pakai. Ya, 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 ya. Enggak sama seperti ini. Oh, yang pewarna alam ya. Ya. Ah, ini yang motif finish ini bajunya. Ini kain baju. Iya, baju. Oh, digambar ya. Iya, Pak. Dia kalau di sulam. Bukan, ini kan gambar. Kayak batik lah. Iya, kayak batik. Oke. Kalau ini coraknya ini kalau di sini lagu sih. Ini dari zaman dulu nih Pak motifnya ini. Motifnya ya. Iya. Boleh kan? Tua, Pak. Mungkin buat ibu juga Pak ini bagus. Ya. Ibu tadi belanja belum pulang ini. Oh, pendek ini ya. Gede Pak dia sih sebenarnya. Iya. Karena biru.
Yang ada ini cuma dua dia. Warnanya dia lembut. Boleh boleh nih. Ya. Okay. Ini sama kan? Ini apa ini? Ini yang baik balik. Halo. Kita jual di mana-mana ada. Halo penjual mbaknya. Saya tadi. Kainnya ini kain apa ini? Ini kain semi sutra juga Pak. Boleh kasan boleh bawa. Oh iya iya. Kain bahan. Oh meteran. 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 Kalau ini coba coba. Ya. Oh sarung ini. Boleh sarung? Boleh sarung, boleh baju? Boleh baju, Pak. Oh, iya, iya. Oh, begitu. Kalau buat baju berapa? Kadang 2 meter setengah, 5 panjang. 5 panjang, 2 meter. Cukup? Baju bodoh. 2 setengah meter cukup, ya? Enggak. Kita soalnya mana bagus? Udah boleh berarti. Memang sih. Aku tunggu dia satu. Ya. Jadi belinya per meter. Meter berapa? Welcome dia. 100.000. Oke, Pak. Welcome dong. Buat baju. Jadi berapa meter? 2,5 meter. Ya. 1,2. Satu orang ngelihat. Ini kayaknya Makassar. Perpaduan. Sama ini dong. Yang putih ini. 2,5 meter. Ini. Buat baju perempuan. 3 meter. Bukan India. Loh kok? Apa? Melipat kainnya pinter. Biasanya orang India. 3 meter lebih. 3 meter ini 2,5 itu. Enggak, berapa meter semua? 5,5 meter. 5,5 meter. Meterang, meterang. Sudah 3 hari di Makassar sudah. Sudah kelilingan urus. Alhamdulillah dapat mana Bapak datanya ramah. Belanjanya juga bagus ya. Dia beli kain sarung Peci Bugis atau Sopo Bugis sama kain-kain yang lainnya. Kayaknya Bapak udah kenal juga sama motif Bugis Makassar. Jadi tadi dia langsung, oh ini.